Dia ada dua, dia ada dua tiga perkara yang saya perlu bagi tahu di sini. Bagi pihak PDAM, kita akan menyiasat di bawah undang-undang yang ada di dalam Malaysia untuk kesalahan-kesalahan akta kanak-kanak, akta kesalahan seksual kanak-kanak, akta pemerdagangan manusia, tipsum dan juga akta-akta lain. Manakala untuk akidah, Datuk Siraj akan uruskan. MKI akan menentukan adakah ini akidah yang betul. Saya tak boleh cakap. Saya bukannya faham berkenaan dengan akidah terpesong ke ini adalah ajaran yang tidak betul, terpesong, sesat. Saya tak boleh cakap. Saya cuma pihak, bukan saya, pihak PDRM menyiasat atas kesalahan-kesalahan yang kita rasa itu bertentangan dengan undang-undang yang sedia ada buat masa ini. Kalau kita tanya, saya adakah pihak PDRM overzealous dengan kita meletakkan semua harta-harta ini bawah AMLA ke apa? Betul. Kalau kita fikirkan semula, apabila Al-Arkam diharamkan disebabkan tak ada AMLA. Alam Malaysia Madani, sahabat-sahabat media. Di sebelah saya Datuk Seri Suhaili, PJSD, Datuk Usop, Datuk Fadil, Datuk Siraj, doktor daripada Datuk Siraj daripada JKN, Ani Jakim, doktor Kementerian Kesihatan dan juga Tuan Sufian daripada JKN. So, alhamdulillah dapat bersama kita pada petang ini dalam sedia media untuk kita memaklumkan perkembangan terkini berkaitan dengan Op Global kita dah masuk ke fasa yang keempat. Saya di sini saya suka untuk beritahu berkenaan dengan fasa ketiga dahulu. Dalam fasa ketiga Op ini yang bermula daripada 18 hari bulan sehingga 20 September 2024, yang mana penangkapan terhadap kepimpinan organisasi JISB telah pun dilakukan. Tangkapan ini dilakukan atas susulan 5 tangkapan yang awal di Bukit Kayu Hitam yang kita telah rampas motorhome 2 dan 1 bas yang kita syaki, dan daripada maklumat yang kita yang mengikuti sangat rapat semua subjek-subjek ini, maka kita telah membuat tangkapan atas kepimpinan tertinggi JISBH yang kita syaki nak melarikan diri. Penahanan riman bagi tangkapan high value ni, kepimpinan organisasi ini seramai 32 orang telah pun dibenarkan. Riman 7 hari, masing-masing akan tamat pada 25 hari bulan 26-27 September 2024 ini. Kemudian saya masuk fasa keempat. Okey, fasa keempat daripada serbuan yang kita buat, PDRM melalui fasa ini bermula daripada 21 hari bulan September 2024. Kita telah pun kenal pasti dan melaksanakan serbuan terhadap 280 premis sasaran di semua negeri di semenanjung Malaysia yang berkait rapat dengan JISBH ini. So, sejumlah 59 premis telah berjaya diserbu dengan memperolehi tangkapan dan juga rampasan. Manakala 221 premis pula dapati telah kosong, dan kita percaya ahli-ahli ini telah pun melarikan diri. Tangkapan dan juga penahanan melalui ops ini yang fasa keempat, sejumlah 156 individu daripada 80 lelaki dan 76 wanita, manakala seramai 187 mangsa yang diselamatkan berumur 18 tahun ke bawah yang kita telah selamatkan. Kesemua tangkapan ini melibatkan individu yang berumur antara 18 tahun ke atas. Pecahannya nanti saya bagi ataupun tak pecahan sekarang. Kalau ikut pecahannya 18-30, 55 orang. 31 hingga 50 tahun, 53 orang.
50 tahun ke 65 tahun 32 orang, 65 tahun ke atas 16 orang. So permohonan riman, kita telah mempunyai kebenaran untuk tahan riman ke semua suspek dalam objek yang fasa keempat ini sehingga daripada 23 sehingga 28 September 2024. So sejumlah 32 kertas siasatan telah dibuka ke atas semua tangkapan mengikut seksyen-seksyen, terutamanya seksyen 31 dalam kurungan 1 Akta Kanak-kanak 2001, ada juga kesalahan, ada juga kertas siasatan ni ada dua kesalahan, satu 311A dan juga 233 Akta Komunikasi. Dalam masa yang sama juga, kita telah pun membuka dua kertas siasatan di bawah Seksyen 12 dan juga di bawah Seksyen 14 Atipsum 2007, yang mana Atipsum ini akan membawa hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan boleh juga didenda. Kesalahan ini adalah satu kesalahan yang lazim ditangkap. Manakala ada satu kertas siasatan di mana telah pun mengugut ataupun mendatangkan ketakutan kepada Datuk Mufti Perlis, kita buka di bawah Seksyen 506KK. Dalam masa yang sama, ada juga Seksyen Akta Immigration, Seksyen 61C Akta Immigration yang dibuka. Kemudian kita juga membuka siasatan di bawah Seksyen 298 Kanun Kekesaan dan juga Seksyen 81 Akta Cetak, Akta Pencetakan dan Penerbitan 1984, di mana kita menjumpai buku-buku dan juga cetakan-cetakan yang berunsur ke arah tarikat aurat Muhammadiyah ini. Okey, berkenaan dengan mangsa, buat masa ini JKM telah pun membuka 11 rumah selamat untuk mangsa-mangsa yang diselamatkan itu. Pada awalnya dia bagi tahu dulu 4. Sekarang ini Jabatan Kebajikan Masyarakat telah pun membuka 11 rumah selamat untuk mangsa-mangsa yang diselamatkan ini. So, mangsa-mangsa yang diselamatkan yang ini berjumlah 187 orang, di mana 100 lelaki-lelaki, 87 perempuan, bawah 5 tahun ada 59 orang, 6 hingga 12 tahun ada 75 orang, 13 hingga 17 tahun 40 orang, manakala 18 tahun ke atas ada 13 orang. Semua mangsa ni telah pun menjalankan saringan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga telah pun akan diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk diletakkan di rumah selamat. Manakala rampasan, rampasan seluruh Malaysia, saya pun tak akan bagi tahu di mana-mana lah, pasal saya terus pergi secara general saja rampasan. Kita telah pun merampas 455 unit nafkah, risalah dan juga logo, 90 unit telefon bimbit, 16 unit komputer, 26 ekor haiwan, 13 buah kenderaan, kemudian wang tunai ada 904. Kita juga rampas, ada juga janggut yang kita rampas di Rawang, di Rawang, di rumah, di premis di Rawang. Rampasan-rampasan yang jalankan tersebut telah dirujuk kepada pihak JAKIM dan juga didapati terdapat barangan disyaki pertentangan dengan ajaran Islam dan berkait dengan ajaran aurat Muhammadiyah yang saya sebutkan tadi, yang mana tarikat aurat Muhammadiyah ini telah pun diharamkan pada tahun 1986 serta tarikat ini dimulakan oleh Al-Arqam yang telah pun difatwakan sesat pada tahun 1994. So, maklumat terkini, PDRM melalui fasa keempat ini turut berjaya menyelamatkan juga 4 orang mangsa kanak-kanak yang merupakan adik-beradik
berumur di antara 6 hingga 11 tahun di Tapah, Perak, dan juga yang mana telah terpisah dengan bapanya pada tahun 2021. Salah seorang kanak-kanak tersebut merupakan individu yang pula yang dirotan dalam viral dalam TikTok yang lepas dirotan oleh ahli GISBH ini sendiri. Dalam perkembangan lain, seorang kanak-kanak yang turut tular menjadi mangsa penderaan yang dipijak tu, yang tekan tu, leher tu, juga telah diselamatkan oleh pihak PDRM. Dan sekarang ni kanak-kanak ini dalam jagaan pihak polis dan juga Kementerian Kesihatan, dan ditempatkan di ward pediatrik untuk pemeriksaan lanjut. Kedua-dua kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 311A Akta Kanak-Kanak 2021 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Semua suspek yang terlibat telah pun kita riman untuk siasatan. Pemeriksaan awal pihak Kementerian Kesihatan mendapati mangsa yang diselamatkan tersebut terdapat juga mangsa yang mengalami kesan-kesan penganiayaan dan juga trauma. Dia punya apa tu dia panggil, dia punya pembesaran dia, child grooming ni pun memang ada terbantut sikit dah disebabkan trauma. Okey, selain dari rampasan dan juga pembekuan, yang ni yang minat media nak tanya yang ni, tindakan pembekuan di bawah Seksyen 441 Amlafa 2001 ataupun Akta 613 dan juga penyitaan di bawah Seksyen 45 dalam kurungan 2 Amlafa ni 2001 telah dilakukan oleh pihak siasatan jenayah pengubah wang haram ataupun AMLA yang di bawah urusnya pejabat KPN Bukit Aman. Jumlah terkini keseluruhan pembukuan di bawah Seksyen 441 Amlafa adalah sejumlah 153 akaun dengan pecahan terdiri daripada 183 akaun dengan jumlah 882,795.94 sen dan 15 akaun telah pun ditutup. Manakala sebanyak 22 buah motokar pelbagai jenis bernilai anggaran RM1.872, jadi dibundarkan 1.9, dan juga 14 lot hartanah telah dijalankan tindakan pembukuan. Tindakan penyitaan ini juga turut dijalankan di bawah Seksyen 45 dalam kurungan 2 yang saya sebutkan tadi, dengan jumlah terkini 16 buah motokar pelbagai jenis dengan nilai sejumlah RM2.208 juta. 26 ekor haiwan terdiri pada 9 ekor kuda, 14 arnab, 3 ekor burung merak. Wang tunai sejumlah RM18,650. Manakala 2 utas jenama, utas rantai ni jenama Amazfit anggaran RM600 juga kita sita. Okay, maklumat tambahan ya. Maklumat tambahan, pihak PDRM turut terkesan beberapa komen negatif menerusi media sosial yang mendakwa pihak polis telah mengabaikan haiwan yang dirampas daripada premis milik GISBH ini. Pihak kita menafikan tuduhan tersebut, yang mana secara hakikatnya satu tindakan kerjasama dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina dan juga pihak berkuasa tempatan telah pun diambil dan sedang dilaksanakan bagi menjalankan pemeriksaan dan penjagaan terhadap haiwan-haiwan yang dirampas ini. Dan juga sebagai makluman sahabat media, sebelum perintah pelepasan dipulihi daripada mahkamah, PDRM adalah sebagai pihak yang bertanggungjawab menguruskan makanan dan minuman haiwan-haiwan yang berkenaan yang dirampas ini. Okay. Kesimpulannya untuk buat ini, kesemua premis yang melibatkan GISB ini telah diserbu dan kepimpinan tertinggi organisasi dia tersebut masih dalam tahanan riman untuk siasatan. Terdapat premis-premis yang kosong ketika serbuan dan dipercayai ahli GISB ini telah pun melarikan diri
Dalam hal ini dengan berteraskan ihsan dan juga rukun negara kerajaan, rukun madani kerajaan Malaysia yang cukup sinonim dengan kepedulian ataupun cakna dan juga belak ihsan, pihak polis amat prihatin terhadap ahli-ahli yang telah pun melarikan diri tanpa arah tuju ini, tidak juga tidak mempunyai tempat tinggal. Jadi pihak kita menasihatkan dan menyeru untuk mereka tampil kepada pihak berkuasa agar kerajaan Malaysia dapat memberi bantuan yang sewajarnya dalam pelbagai bentuk termasuk bajikan dan juga sokongan fizikal. Selain itu, mana-mana individu yang pernah menjadi mangsa atau yang mempunyai maklumat berkaitan kes ini diminta untuk tampil ke hadapan, buat laporan polis ataupun tampil ke hadapan memberi maklumat kepada kita, bagi mana-mana ataupun pergi ke mana-mana balai untuk kita melengkapkan siasatan terhadap kes ini secara tuntas dan menyeluruh serta adil. Orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi sehingga boleh mengganggu siasatan yang sedang kita jalankan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Kita baru sampai fasa keempat. Kita baru sampai fasa keempat saja. Dia macam ni. Kalau kita mempunyai fasa-fasa yang kita buat bagi melengkapkan siasatan kita, kita tidak mahu dituduh overzealous. Pasal itu kita membuat siasatan mengikut fasa. Dan kita juga bukannya eager untuk menangkap dan tidak adil siasatan kita. Sedangkan kita membuat mengikut fasa pun macam-macam tumpahan ada di atas polis. Tan Sri, yang kanak-kanak diselamatkan ni, ibu bapa mereka tahu tak? Mereka pergi mana? Maksudnya, datang sakit ibu bapa ni? Saya cakap macam ni lah. Kebanyakan ini anak-anak adalah anak-anak ahli GISP itu sendiri. Manakan bapa dia tak tahu. Melainkan bapa dia tak kenal. Pasal ada juga pasangan, ada juga ahli GISB ini berkahwin 4, anak dia pun 34, yang tinggal dengan dia 2, 32 lagi dia pun tak tahu kat mana. Kalau kita tanya nama, mungkin dia pun terlupa nama anak dia yang 32. Yang ini yang kita tahu. Kita begini, ini fasa keempat. Fasa pertama dulu kita bagi tahu dalam 500,000 saja. Sekarang meningkat 800,000 dekat-dekat Sinta. Dan kita percaya bahawa kalau melalui money trail yang akan dibuat oleh pihak AMLA, kita akan berjaya. Maksudnya rampasan ini akan bertambah, bertambah dan bertambah lagi. Hotel yang ditukar nama. Hotel yang sebelum ini telah direkodkan oleh pagi tadi dia dapati telah ditukar nama. Ya, ya, kita percaya. Pasal ada juga yang telah diturunkan semua banner-banner GISB. Kemudian kau punyakan siasat juga company baru. Syarikat baru yang ditukar nama. Sama ada dia kaitan dengan GISB. Kalau kita ada maklumat, yang itu kita ada maklumat, Kuantan. So far kita ada maklumat, kita akan buat serbuan. Pasal yang ini, fasa keempat ni masih berjalan. Masih berjalan. Tangkapan pun akan jadi running number. Tan Sri, in terms of the top management untuk GISB, adakah setakat ini evidence mencukupi untuk chargekan mereka selepas remand tamat minggu ini atau akan extend lagi remand? Bagi kita siasat dulu, kita pun sebenarnya tangkapan-tangkapan yang kita buat ini berdasarkan kepada maklumat-maklumat dan juga kepada perundangan-perundangan yang ada. Kita akan komplitkan kertas siasatan kita secepatnya mungkin dengan keterangan yang cukup, insyaAllah. Tasfi,
Tan Sri tadi ada sebut satu kanak-kanak yang videonya viral ditekan dada tu. Diselamatkan di mana, Tan Sri? Diselamatkan di mana? Tapah. Oh, di Tapah. Itu dalam masa yang keempat ke? Yes, dalam masa keempat. Satu lagi, Tan Sri, berkenaan dengan ada beberapa individu termasuk ahli politik, NGO dan pendakwa bebas ni menyelang tindakan, bukanlah menyelang, maksudnya diorang menyimpangkan tindakan polis ni tidak perlu membesar-besarkan isu JSB dan ambil tindakan berlebihan. Apa komen pihak Tan Sri dan adakah tindakan akan diambil terhadap mereka? Semalam saya dah cakap, kita bertindak mengikut peraturan undang-undang yang ada di dalam Malaysia. Dan pasal itu kita membuat tindakan mengikut Farsa bagi kita mengumpul maklumat dan keterangan-keterangan untuk kita bawa ke kamar ATC bagi menentukan arahan selanjutnya. Ya. Jadi okey. Saya juga tidak merasa apa-apa atas komen-komen ahli politik ataupun komen daripada luar, disebabkan sekurang-kurangnya kita sangat berhati-hati dalam kita mengambil tindakan ini. Tan Sri, pusat tindak pinasa ataupun sebagai contoh ada beberapa laporan media yang memetik bekas ahli kata kalau mereka melalui kuasa display, mereka akan dihantar ke tempat-tempat tertentu sebagai contoh di Semarang, sebagai contoh di Indonesia. Adakah wujud pusat tindak pinasa oleh pihak JSB ini untuk menghukum sebagai contoh, meniskinkan maklumat? Yang itu kita belum sampai. Maklumat itu nanti kita akan dapatkan. Kita akan dapat. Satu soalan yang baik juga untuk kita dapatkan. Tetapi apa yang kita tengok tular oleh PUKAS itu, ada juga rumah-rumah orang tua-tua di Tompang, di Indonesia. Yang itu memang kita pun, yang itu adalah kajian, bukan kajian, siasatan yang telah dijalankan awal oleh pihak PUKAS itu sendiri. Tan Sri, bagi lot tanah yang dibekukan, any estimated value on the lot tanah? Nanti kita akan bagi. Tan Sri, based on yang naskah-naskah Abuya Asyari Muhammad yang baik di tepi sungai itu, berdasarkan siasatan, JSP masih mengamalkan ajaran Abuya Asyari? Kita percaya. Dan daripada merisikkan maklumat dan juga statement yang kita dapat, GISB ini masih mengamalkan tarikat apa tu, aurat Muhammadiyah ni. Pasal ada buku Abuya, ada dia punya zikir-zikir dia sendiri. Yang itu, tapi yang itu saya tak mau jam degan. Pasal Datuk Siraj nanti dia marah, dia tak boleh cakap. Nanti saya pula macam yakin tak boleh. Tan Sri, satu soalan. Sini. Okay. I mean, ada kata tadi polis overzealous, tapi ada yang kata juga yang polis pihak berkuasa ambil terlalu lama untuk to uncover the whole thing. Apa komentar? Siasatan ini terlalu lama, betul? Untuk macam buat raid semua, uncover the whole GSB issue lah. Dia macam ni lah, itu saya cakap. Kita mengambil, you miss that kita mengambil masa daripada 2011 ke sehingga ini buat ambil tindakan ataupun oh lambat, kita mengambil tindakan ni mengikut farsa. Tak, bukan farsa. Kenapa JSB digunakan membuat aktiviti mereka untuk sekian lama lah? Oh, itu jawapan tu saya dah jawab sebelum ini lah. Jawapan itu kita bukannya membiarkan saja. Pihak JAKIM pun saya rasa tidak membiarkan saja begitu. Kita cuba mengumpul maklumat sebanyak mana. Okey, saya bagi one example lah, satu contoh. Kalau dahulu, kalau kita tengok Al-Aqam ni, bermula ni daripada NGO Rumah Putih. NGO Rumah Putih ni kebanyakan semua academician masuk. Kemudian dia pergi Al-Arkam sahaja apabila akademisyen ini melihat bahawa Al-Arkam ini mengamalkan tarikat aurat Muhammadiyah yang tidak mengikut sunnah, dan dia pun banyak yang keluar. Okay. Daripada Al-Arkam, pihak polis juga masih menyiasat sehingga banyak tahun juga. Kemudian baru diharamkan. Diharamkan pada tahun 1996 tadi sebut tadi kan? Ha? 94 tahun tu. Sama juga dengan kita ini. Apabila dia tukar daripada Al-Arkam
dia pergi Rafuka, Rufaka, dia pergi kepada JSB, kita masih menyiasat. Kita masih menyiasat. Bukan cakap lambat tau. Sekurang-kurangnya, kita telah buat pada masa sekarang. Tan Sri, memandangkan the teachings of Abuya has been found in JSB sekarang, adakah penyiasatan sekarang is leading more towards tindakan SOSMA? Memang kita akan ke arah itu. Okey, dia ada dua, dia ada dua tiga perkara yang saya perlu bagi tahu di sini. Bagi pihak PDRM, kita akan menyiasat di bawah undang-undang yang ada di dalam Malaysia untuk kesalahan-kesalahan akta kanak-kanak, akta kesalahan seksual kanak-kanak, akta pemerdagangan manusia, tipcom dan juga akta-akta lain. Manakala untuk akidah, Datuk Siraj akan uruskan. MKI akan menentukan adakah ini akidah yang betul. Saya tak boleh cakap. Saya bukannya faham berkenaan dengan akidah terpesong ke, ini adalah ajaran yang tidak betul, terpesong, sesat. Saya tak boleh cakap. Saya cuma, pihak, bukan saya, pihak PDRM menyiasat atas kesalahan-kesalahan yang kita rasa itu bertentangan dengan undang-undang yang sedia ada buat masa ini. Kalau kita tanya, saya adakah pihak PDRM overzealous dengan kita meletakkan semua harta-harta ini bawah AMLA ke apa? Betul. Kalau kita fikirkan semula, apabila Al-Arkam diharamkan disebabkan tak ada AMLA, tak ada apa, dia ditubuhkan pula di ISB. Tetapi sekarang ini kita tak ada ISA, tetapi kita ada banyak undang-undang lain yang kita boleh pakai. Tipsum kita boleh pakai. Kita boleh pakai SOSMA. Sekiranya kesalahan-kesalahan ini akan jatuh di bawah SOSMA. Kita bukannya mengatakan bahawa kita nak buat sekerat jalan, kemudiannya dia akan tubuh pula lain pula lagi daripada GISB ini dengan ajaran apa tu, akidah aurat Muhammadiyah ini, akan datang pula satu lagi NGO yang lainnya didaftar ke di bawah RUS. Itu yang sebenarnya tindakan kita ini. Sekurang-kurangnya kita tidak mahu lagi akidah tarikat aurat Muhammadiyah ini yang dianggap mungkin buat masa ini dianggap terpesong, tidak berulang lagi. Kalau berulang lagi nanti orang cakap kesalahkan polis. You dah tahu dulu Al-Arkam, lepas tu dah tahu Rufaka, kemudian JSB, baru nak buat sekarang. Dia akan salahkan polis. Jadi kita mengambil tindakan ini, tindakan yang sangat berhati-hati mengikut fakta, faksa anifarsa, dan juga mengikut undang-undang yang termaktub yang masih berjalan di dalam Malaysia. Tansi, adakah ada kaum ni yang dimasukkan secara personal dalam pemimpin ke? Dalam siasatan kita ada dalam pemimpin. Cuma kita nak tahu sekarang ni, ahli-ahli yang bukan pemimpin ni, yang di bawah, yang bekerja, yang apa ni, kita nak tahu dia ada akaun tak. Kalau kita berumur 35 tahun, anak kita lah 35 tahun, dah tentu ada akaun. Gaji akan masuk dalam akaun tu every month. Jadi kita pun nak lihat juga betul ke penghambaan ada berlaku, dan dia cuma dibayar dengan duit makan penjagaan anak itu saja. Tan Sri, ada tak kemungkinan ada ahli yang dah larikan keluar negara tu macam mana? Buat masa ni tak ada maklumat dah dapat lari keluar negara lah. Tan Sri, untuk yang tangkap setakat ni semula ada 572 diselamatkan 572. Diselamatkan 572. Yes. Yang kita tangkap buat masa ini sehingga hari ini fasa 4 kita ada 159. Nanti saya bagi figure yang baru. Okey. Okey, lain. Yang serbu paling ramai, the first one lah. The first one tangguh. Kita buat 20 rumah amal itu, yang itu yang paling ramai.
daripada kita selamatkan 402 tu kan, itu yang paling ramai. Tansri, setakat ni berapa jarak penapasi sebenarnya di ISPH ni, ada berapa ramai lah seluruh negara? Kita anggarkan lebih kurang termasuk kanak-kanak lebih kurang dalam 10,000. Tapi itu kita perlu sahkan daripada siasatan kita nanti. Tansri, untuk yang tangkapan fasa kedua yang 100 lebih kan? Fasa kedua, ya. 171. Status macam mana? Masih dalam rindu ke? Yang itu? Sehingga 25 tadi. Okay. Thank you. Yes. Sorry? In terms of commercial cases, is this the biggest so far since 1MDB? You mean in terms of commercial cases, okay? Belum tahu lagi. Yet to sustain. Yes, yet to sustain, ya. Tengok daripada siasatan kita nanti. Still investigation. Under our investigation. Yes. Satu last nanti pasal yang. Wait, last ya? Dia orang juga tak last. Bendera yang diturunkan, bendera Malaysia. Okey, bendera Malaysia yang diturunkan ini ya. Okey, pada 21 September pihak PDRM telah terkesan ya, melalui aplikasi TikTok yang dimuat naik oleh pengguna Bentana Alamin 29 ini. So, semakkan daripada video tersebut berkaitan dengan perhimpunan sekumpulan aktivis melibatkan acara menurunkan bendera Malaysia dan juga menaikkan bendera Sabah dan juga bendera Sarawak sebagai simbolik menurunkan penjajahan Melaya di Sabah dan Sarawak dan nak menjadikan Sabah dan Sarawak ini sebagai republik. Kejadian ini kita percayai dan juga dianjurkan pada 16 September 2024 baru-baru ini diketuai oleh Moses Ampang melalui NGO RSNB bertempat di hadapan Parliament House Melbourne, Australia. Video ini telah dimuat naik pada 20 September 2024 dan telah menerima sehingga 4,142 reaksi pelbagai serta 2,846 komen yang menuntut siasatan oleh pihak polis. So, setakat ini sejumlah 35 laporan polis telah pun diterima. Sebanyak 34 laporan polis dibuat di Sabah dan juga di wilayah persekutuan ada satu laporan polis dan satu lagi di Kuala Lumpur. So, pihak unit siasatan jenayah terkeras di 5 DSJ di bawah Datuk Sri Suhaili telah pun menyiasat dan kita siasat di bawah Seksyen 41 Akta Sultan 1948, Seksyen 505 B Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Mati Media. Siasatan kita juga atas semakan pemilik kita ini dan juga rekod yang ada semakan atas pemilik ini, kita dapati dia adalah seorang warga Malaysia yang beralamat di Sabah. Dia juga mempunyai dua rekod jenayah lampau, iaitu satu kesalahan di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Mati Media. Dan Seksyen 500 suspek juga telah pun dituduh di Mahkamah Seksyen 5 Kota Kinabalu pada 15 Ogos 2024 di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Mati Media 1998. Dalam kes yang dia dituduh tu, dia tak mampu salah dan dijamin sejumlah RM3,000 dan tarikh untuk bicara semula pada 18 November 2024 bagi sebutan semula atas kes tersebut.
So kita juga tengah menyiasat ataupun kita nak kenal pasti hubungan di antara penganjur Moses ni, Moses Ampang ni, dengan apa tu NGO RSNB, apa apakah hubungan di antara itu. Okey. Mengenai anggota tentera yang mau ditembak di Kampik pagi tadi. Oh, yang tu saya tak ni lagi. Pasal tertembak oleh pemburu di sana, ya. Yang itu polis akan siasat. Nanti siasatan tu kita akan ni. Mungkin Datuk Seri Suhaili akan boleh bagi. Thank you. Tu ada gambar-gambar tu yang kita tampak yang tu, boleh ambil. Gambar apa? Oh, gambar ni. Oh, gambar.